saat ini telah memasuki era industri 4.0 dan saat ini tenaga ahli di bidang komputer sangat dibutuhkan. Jumlah sarjana komputer di Indonesia masih sangat kurang. Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya bertekad menjadi solusi bagi permasalahan tersebut. Filkom UB memiliki visi pada tahun 2024 menjadi fakultas unggul yang bereputasi internasional dalam rumpun keilmuan komputer dan berperan aktif dalam rangka mendukung pembangunan bangsa melalui integrasi Tridharma Perguruan Tinggi. Filkom UB memiliki dua buah jurusan. Jurusan Sistem Informasi dengan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Sistem Informasi, dan Teknologi Informasi. Serta jurusan Teknik Informatika dengan Program Studi Teknik Informatika, Teknik Komputer, dan Magister Ilmu Komputer. Saat ini, terdapat hampir 6.000 orang mahasiswa yang telah atau sedang menempuh pendidikan S1 dan S2. Dan setiap tahunnya, Filkom UB menarik minat banyak calon mahasiswa baru. Filkom UB memiliki dosen-dosen yang berkompetensi tinggi di bidangnya. Saat ini terdapat 96 orang dosen dengan 14 orang diantaranya telah menempuh jenjang studi S3. Filkom UB telah meluluskan lebih dari 4.000 orang sarjana dan lebih dari 60 orang magister. Their experiences validate and their skill. And if you feel like this is the one. Pembelajaran berlangsung dengan interaktif, terpusat pada pembelajar atau student center, dan berbasis kasus. Selain KBM, di ruang kelas juga terdapat kegiatan praktikum di berbagai lab yang dikelola di tingkat fakultas dan digunakan bersama-sama oleh semua prodi. Terdapat juga fasilitas-fasilitas lain seperti ruang baca dan e-learning. Sebagai pusat informasi dan aktivitas akademis, mahasiswa bisa mengakses Filkom Apps melalui komputer ataupun mobile. Filkom UB juga memfasilitasi mahasiswa difabel dengan memberikan pendamping bagi mahasiswa tuli dan menyediakan jalan akses yang memudahkan pemakai kursi roda. Mahasiswa Filkom UB telah meraih banyak prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Terdapat juga beberapa kegiatan organisasi kemahasiswaan. Generasi muda yang haus akan karya, meraih prestasi bersama Filkom Brawijaya. Sekarang saya sedang menempuh studi doktoral di Ghent University, Belgia. Meneliti tentang probabilistik machine learning dan aplikasinya di auto machine learning. Saya mendapatkan banyak pengalaman dahulu di Filkom mengenai bagaimana research yang benar dan juga bagaimana melakukan programming yang cepat dan efisien. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan lanjut di National Chung Cheng University dengan beasiswa penuh dari pemerintah Taiwan.
Menjadi bagian dari Fakultas Ilmu Komputer merupakan pengalaman berharga bagi saya. Para pengajar berkualitas dan fasilitas kuliah yang sangat memadai mampu membantu para mahasiswa untuk mendalami teori, baik dari sisi akademis maupun praktis, yang tentunya akan menjadi bekal para alumni untuk terjun sebagai seorang profesional di dunia kerja nantinya. Saya sangat bangga bisa berkuliah di Universitas Brawijaya, karena dengan cara belajarnya yang unik, saya bisa tahu perbedaan atau gap yang ada di dunia kerja dan dunia perkuliahan. Serta saya bisa bertanya banyak kepada dosen tentang perbedaan itu, dan hingga saya dapat langsung masuk dunia kerja ketika lulus. Selama kurang lebih 4 tahun saya berkuliah dan menentu mendidikkan S1 saya di sistem farmasi, banyak sekali ilmu dan juga wawasan yang telah saya dapatkan. Tentunya ilmu serta kurikulum yang telah diberikan oleh para dosen dapat saya aplikasikan dengan sempurna di pekerjaan saya, tentunya di bidang dunia perbankan. Harapannya semoga prodi sistem informasi dapat terus mencetak alumni-alumni yang berkompetensi dan tentunya dapat membantu Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Mari bergabung bersama Philkom UB, raih masa depan dan bangun negeri tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam dan selamat datang kepada teman-teman sekalian yang berbahagia di seluruh Indonesia. Semoga teman-teman gak bosan ya, karena berjumpa lagi dan lagi dengan saya dalam rangkaian acara webinar nasional House of Technology 3.0 tahun 2020. Wah, nggak terasa ya teman-teman, kita sudah sampai di rangkaian kelima, yaitu rangkaian terakhir dari webinar nasional Hologi 3.0 tahun 2020. Coba nih kita absen dulu, kira-kira ada nggak ya teman-teman yang selalu hadir dan nggak skip satupun rangkaian dari webinar nasional Hologi 3.0 tahun 2020? Ayo, kalau ada bisa komen di kolom komentar ya. Nah, tapi tenang aja teman-teman, yang sempat terlewat karena nggak sempat menonton rangkaian sebelumnya, teman-teman tetap dapat menyaksikan webinar yang telah dilaksanakan sebelumnya pada akun YouTube resmi kami, yaitu pada akun ini di Hologi UB. Dan juga terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu meluangkan waktunya untuk bersama-sama dengan kita menggali ilmu-ilmu baru nih yang luar biasa. Semangat belajar dan dedikasi teman-teman tuh keren banget deh, patut diacungi dua jempol. Gitu. Nah, seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, House of Technology atau yang disingkat yaitu Hologi merupakan acara dalam bidang IT yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya dan berkolaborasi dengan 9 organisasi dan komunitas di Philkom itu sendiri. Di antaranya yaitu HMIF, Himatekom, KBMSI, KBMTI, BEM, BCC, Poros, Rayon, dan juga Robotik. Hologi hadir untuk mendorong inovasi, kreativitas, dan juga meningkatkan jiwa kompetisi di antara mahasiswa, terutama dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi. Hologi sendiri terdiri dari beberapa rangkaian acara, meliputi webinar, 6 cabang lomba, serta akademi yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Dan pada tahun 2020 ini merupakan tahun ketiga diselenggarakannya acara Hologi. Namun berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di mana acara Hologi selalu diselenggarakan secara offline, pada tahun ini acara Hologi harus dijalankan secara online. Hal ini sekaligus untuk mendukung pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru. Dan semoga teman-teman yang hadir dan bergabung dalam rangkaian acara pada malam hari ini sehat selalu dimanapun kalian berada. Baik, sebelum kita memasuki mata acara utama pada malam hari ini, marilah kita saksikan sejenak jeda pariwara berikut ini.
Baik, kami ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Blasem, Decoding, Niaga Hoster, The Bros, Cahayu, DNCC, dan juga Lukan Anak IT. Nah, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru nih dari kami, teman-teman dapat mengikuti akun media sosial kami, yaitu akun Instagram kami di @hologi_ub. Karena pada besok pagi akan ada kuis dengan hadiah yang menarik tentunya pada akun IG resmi kami di @hologi_ub. Kuis ini akan dibuka 1x24 jam, jadi jangan sampai kelewatan ya teman-teman. Nah, untuk cara menjawab kuisnya bagaimana nih Kak? Nanti teman-teman cukup melakukan repost story dari akun kami yaitu @hologi_ub dan teman-teman dapat menuliskan jawabannya pada story tadi itu. Dan jangan lupa untuk men-tag akun IG resmi kami yaitu di @hologi_ub. Namun syaratnya akun Instagramnya jangan di private atau digembok ya, untuk mempermudah panitia dalam melakukan penilaian pada pemenang kuis. Jadi kuisnya akan diselenggarakan besok pagi, jangan sampai ketinggalan, oke? Teman-teman juga dapat bergabung dalam media sosial kami yang lainnya, yaitu di Medium, LinkedIn, dan juga YouTube dengan nama akun Hologi UB, serta pada akun Facebook kami di @ubhologi. Oke, baik. Dan pada malam hari ini, tema yang diusung oleh webinar Hologi 3.0 pada malam hari ini adalah The Fine Art of Product Design, Involving Users into Your Process. Oke, dari judulnya aja nih, udah menarik banget dong pastinya ya kan. Pasti teman-teman udah gak sabar banget nih buat mendapatkan ilmu baru dan bermanfaat pada malam hari ini, yaitu pada malam minggu yang produktif ini ya. Nah, kalau udah penasaran, aku kasih sedikit bocoran dari tema ini ya. Jadi tema pada malam hari ini akan menjelaskan mengenai keterlibatan user dalam proses desain. Jadi bagaimana mengambil benang merah sebagai seorang product designer dalam membuat desain yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan menguji desain rancangan yang telah dibuat. Oke, untuk teman-teman desainer nih, mana suaranya? Pasti udah nggak sabar dong untuk mendapatkan ilmu baru yang akan disampaikan langsung oleh product design lead di Gojek. Wow, luar biasa sekali ya. Beliau adalah Kak Tri Nugraha. Nah, namun untuk pemaparan materi pada malam hari ini, teman-teman jangan lupa untuk melakukan presensi pada link berikut. Nah, teman-teman harus melakukan presensi untuk mendapatkan e-sertifikat. Namun, teman-teman harus memiliki akun Hologi terlebih dahulu. Jadi jangan lupa untuk membuat akunnya dan silahkan mengisi link presensi pada akhir acara nanti akan diberitahu. Oke, jadi tahan dulu ya. Ikuti terus rangkaiannya sampai akhir acara nanti. Oke, dan jika teman-teman nanti memiliki pertanyaan di tengah pemaparan materinya, teman-teman dapat langsung bertanya melalui Slido. Linknya dapat dilihat di kolom deskripsi YouTube atau bisa mencantumkan kode 95729. Oke, saya ulangi lagi. Kode untuk Slido-nya adalah 95729. Nah, mumpung ada kesempatan untuk bertanya kepada narasumber kita yang luar biasa ini, jangan disia-siakan ya teman-teman, karena ini adalah kesempatan emas yang gak datang dua kali. Dan mumpung bertanya ini gratis teman-teman, gak dipungut biaya apapun, jadi silakan bertanya sebanyak mungkin ya. Baik, dan pemaparan materi pada malam hari ini akan dipandu langsung oleh salah satu moderator kebanggaan Philcom. Ia adalah saudara Gilang Nur Aidi. Baik, ia adalah salah satu mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, berpengalaman dalam banyak hal, salah satunya menjadi ketua dari komunitas Basic Computing Community. Ia juga berpengalaman menjadi UI UX Designer pada GDB Labs dari Juni 2020 hingga Agustus 2020. Ia juga berpengalaman menjadi Mobile Application Developer pada Aksara Maya
pada Januari 2020 hingga Juni 2020, dan tentunya dengan segudang pengalaman lainnya. Ia juga memiliki segudang prestasi. Ya, prestasinya turun lagi, Mas. Oke. Salah satunya yaitu menjadi runner-up dalam kompetisi IT Fest UX Design yang diselenggarakan oleh Universitas Sumatera Utara pada Maret 2019. Ia juga menjadi salah satu pemenang, yaitu Best Apps and Poster Design dalam kompetisi Integer yang dilaksanakan oleh STIKOM Surabaya pada Desember 2018. Ia juga menjadi favorite winner dalam kompetisi Intention Apps Development yang diselenggarakan oleh Universitas Pajajaran pada bulan Oktober 2019, dan segudang prestasi lainnya yang luar biasa sekali. Baik, pasti teman-teman sudah nggak sabar memasuki mata acara utama pada malam hari ini. Kalau begitu langsung saja kita sambut dengan meriah. Ini dia moderator kebanggaan kita, yaitu Kak Gilang Nur ID. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sebagai moderator di acara kali ini. Tadi juga sudah sempat disinggung, dan sebelumnya saya ingin mengapresiasi dulu nih sama teman-teman, karena seperti kita tahu, kita dihadiahkan long weekend nih di minggu ini, mulai dari hari Rabu hingga hari Minggu gitu. Mungkin bisa dipakai buat Q time, apalagi sekarang malam minggu kan, kita bisa mungkin makan bareng keluarga atau ngedit bareng orang terkasih gitu. Tapi teman-teman bisa hadir di sini dan mungkin tentunya bisa menyerap ilmu dan juga insight-insight yang akan disampaikan oleh pemateri kita nanti tentunya. Dan itu sebelum itu juga, tadi udah sempat disinggung tentang topik yang bakal kita bahas pada malam ini. Topik yang cukup hangat, dan entah kenapa ini untuk saya aja atau buat teman-teman juga, karena udah sering banget seliweran di media sosial saya. Kita bakal membahas soal the fine art of product design involving user into your process. Karena kita tahu kan kalau kita lagi ngembangin produk digital, selain kita ngasih value ke pengguna kita, kita juga harus bisa menghadirkan sebuah interaksi dan pengalaman yang menarik, yang menyelesaikan permasalahan mereka, apalagi yang delightful, sehingga pengguna kita tuh bisa dapat value yang banyak dari produk yang kita kembangkan. Kurang lebih ada 3 poin yang bakal bisa teman-teman dapat dari kesempatan kali ini. Yang pertama, kira-kira dunia dari produk desain tuh kayak gimana? Bagaimana gambarannya, atau mungkin apa aja yang nanti bakal dilakuin. Dan juga proses apa aja sih yang bakal dilakuin selama merancang suatu produk atau menghadirkan pengalaman kepada pengguna. Dan tak lupa juga, kita tentunya perlu memvalidasi kira-kira pengalaman yang udah kita hadirkan, solusi yang udah kita kasih ke pengguna kita itu udah benar-benar menyelesaikan permasalahan mereka atau enggak sih. Ya gitu, kurang lebih ada 3 poin materi itu tadi. Dan juga di sini, selain dari materi yang keren banget, kita juga hadir materi yang sangat-sangat keren juga, yang mungkin pengalamannya itu udah nggak bisa diragukan lagi gitu, dan juga kontribusi beliau dalam dunia produk desain di Indonesia, yaitu Mas Dinu Graha. Saat ini beliau seorang product design lead di salah satu startup ternama di Indonesia, yaitu Gojek, dan juga beliau seorang founder dari dunia dalam desain yang mungkin teman-teman udah sering dengar juga namanya, yang ngebagi banyak insight seputar dunia dalam desain, seputar produk desain maksud saya. Pengalamannya sebagai product owner lead di startup lain juga, yaitu Tokopedia, dan juga spesialisasi beliau di bidang produk desain, serta, bisa tolong kebagian guys, product design, product management, UX research, dan design serta UX design. Untuk mempersingkat waktu, kalau teman-teman punya pertanyaan, bisa disampaikan melalui Slido yang tadi sempat disinggung, yaitu di kode 95729. Saya ulangi lagi, kodenya 95729. Untuk mempersingkat waktu, kepada Mas Tri dipersilakan. Oke, bisa dengar suara saya? Aman, Mas. Aman ya? Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Mudah-mudahan pada baik-baik aja. Stay safe, stay healthy. Thank you banget pertama-tama buat panitia dari Unbrau ya. Dulu bilangnya Unbrau, tapi sekarang disebutnya UB ya, Universitas Brawijaya.
yang udah undang saya ke acara Hologi. Malam ini saya mau share, sebenarnya ini cukup basic di dunia product design. Jadi saya akan cerita sedikit tentang apa sih product design, terus proses-proses di dalamnya itu seperti apa gitu. Jadi kita akan lihat gimana aja sih user itu benar-benar dilibatin di dalam proses product design gitu ya. Sebelum saya mulai, boleh survei sedikit dulu nggak nih buat yang hadir, yang udah paham banget lah dunia product design atau dunia UX, biar saya tahu. Boleh absen dulu nggak? Saya sambil mantau di YouTube. Boleh dijawab lewat chat? Atau saya ubah deh pertanyaannya. Siapa yang masih cukup awam dengan dunia UX atau product design? Boleh jawab? Nggak ada yang jawab. Ini pada malu-malu apa gimana nih? Ada 68 orang yang nonton. Oke, ini pertanyaannya siapa yang masih awam ya? Oke, satu. Cuma satu? Rizky Hasna. Halo Rizky. Oke, dua. Oke. Oke, sip. Kenapa saya tanya gini? Karena materi saya cukup basic gitu ya. Jadi mudah-mudahan cocok buat teman-teman yang mungkin baru mau tahu apa sih UX, apa sih product design. Nanti kita cari tahu gitu ya. Oke, sip. Oke, thank you. Saya juga awalnya dari front end, Mas Ilham. Nanti kita cerita-cerita ya. Sip. Saya langsung share aja. Oke, okay. Bentar ya, saya nggak bisa lihat apa namanya. Jadi kalau saya present, jadinya ketutup semua screen-nya. Saya coba mau cek apakah deck saya kelihatan, apakah slide presentasi saya kelihatan. Saya harus exit dulu nih biar lihat. Saya ulang lagi ya, apakah kelihatan deck saya, slide presentasi? Aman ya, bisa kelihatan ya? Oke, sip. Mungkin Mas Moderator bisa bantu saya. Ini kelihatan nggak ya full screen-nya, presentasinya? Kelihatan, Mas. Kelihatan ya? Aman, aman. Aman ya? Oke, tinggal ya. Sip. Oke. Product Design 101. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, saya akan bahas sedikit basic tentang apa itu Product Design atau UI UX, dan apa itu proses di dalamnya itu apa aja. Sedikit singkat tentang saya di 2010 join Tokopedia sebagai web designer. Jadi, kalau tadi yang nyebut front end, dulu pas jadi web designer tuh, ngedesain sekaligus research juga, sekaligus coding juga, CSS, HTML gitu ya, sama JavaScript. Waktu itu Tokopedia masih ada sekitar 7 orang, including founder. Sekarang like, udah 4.000 sampai 5.000 orang. Terus 8 tahun di Tokopedia, udah jadi designer, terus coba jadi orang product juga, product manager atau product owner pada saat itu disebutnya. Terus setelah 8 tahun, saya loncat ke Telco, waktu itu Indo 1000. Jadi kalau sekarang ada yang pakai MyM3 gitu ya, dulu ikut bantu ngeredesign aplikasinya di 2018. Jadi kita revamp total waktu itu aplikasi MyM3. Terus di 2019 saya join Gojek. Kenapa? Karena passionnya emang di desain. Jadi balik lagi siklusnya ke desain lagi. Kebetulan jadi product design lead di Gojek sampai sekarang, alhamdulillah. Dan yang terakhir, perkenalan singkat tentang saya founder dari Dunia Dalam Design. Kita mulai awalnya itu sebagai podcast dari 2018. Siapa yang udah pernah dengerin podcastnya Dunia Dalam Design?
mudah-mudahan ada ya. Jadi biasanya pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih saat webinar itu semuanya ada jawabannya di podcast Dunia Dalam Desain yang udah, I don't know, like 25 episode. Jadi jangan lupa di follow Instagramnya Dunia Dalam Desain dan dengerin podcastnya di Spotify dan semua channel podcast yang ada. Oke, okay, apa sih produk desain itu? Atau orang bilangnya UI UX gitu ya. Kita di Gojek sebutnya tim produk desain. Kenapa? Karena kita ngurusin beyond UI UX. Jadi nggak cuman user experience, tapi benar-benar ngurusin produknya. Kita manage produknya, kita desain produknya gitu ya, bekerjasama dengan product managers, bekerjasama dengan semua stakeholders yang ada di company gitu, jadi end-to-end. Makanya kita suka nyebutnya adalah product designer. Apa sih kerjaannya? Ya kita ngedesain suatu experience atau pengalaman buat ngasih value ke usernya. Value itu bisa berarti solving problem, bisa menjawab kebutuhan mereka, dan seterusnya. Saya paling suka analogi, BTW ini moderatornya please interrupt me kalau ada yang gak jelas ya, atau putus-putus, biasa terjadi di WFA. Oke, jadi analogi yang paling cocok menurut saya adalah analogi pas bikin rumah. Biasanya kalau ada orang mau bikin rumah gitu ya, atau ada keluarga mau bikin rumah, biasanya itu ada arsiteknya dulu yang ngerjain sebelum dibangun sama yang tukang bangun, baru abis itu kita deliver produknya berupa rumah ke orang gitu kan. Coba bayangin nggak ada arsitek yang tugasnya nanya-nanya atau ngedesain kebutuhannya si yang punya rumah. Misal saya punya keluarga gitu, misal anak saya 5 gitu. Tapi pas pas rumahnya dibangun nggak pakai arsitek, arsitek langsung dibangun, dibangunnya misalnya kamarnya cuma 1 gitu buat anak. Padahal anaknya ada 5, jadi nggak ada orang yang nanya dulu kebutuhannya apa, keluarganya sebesar apa, yang dia suka rumah kayak gimana, dan seterusnya. Jadi bisa jadi rumah yang dibangun nggak sesuai harapan gitu kan. Nah, disitulah tugasnya si desainer gitu. Jadi analoginya rumah, kita arsiteknya. Jadi kita yang merancang, kita yang nanya-nanya ke user, kebutuhannya seperti apa, kita yang ngide, okay, kalau kebutuhannya seperti ini, kita bikin solusinya seperti apa, kita yang desain, baru kita serahkan ke engineers atau developers yang bertugas membangun si produknya itu. Gitu. Nah, mudah-mudahan cukup jelas. Nah, berikutnya saya mau tanya sedikit, kira-kira ada yang tahu ini wireframe dari aplikasi apa? Ada yang tahu? Bisa komen di chat. Saya mesti exit dulu kalau mau lihat chatnya. Ada yang tahu? Ini sketsa dari aplikasi apa? Gojek? Oke, okay. Yeah, iya, benar. Ini adalah aplikasi Gojek. Kalau yang ini, ada yang tahu ini apa? Yes, betul. Itu Gojek yang lama tadi ya. Kalau yang ini, ada yang tahu? Wah, chatnya agak delay ya. Oke, okay, IG, Instagram. Sip. Bisa pernah debak ya. Nah, saya balikin lagi ke presentation mode. Oke, okay, jadi ini aplikasi Instagram. Apa yang mau saya sampaikan adalah di balik apps yang kita sering pakai, terus kita udah biasa gunain gitu ya, itu di belakangnya dimulai dari sketsa yang ada di sebelah kiri gitu. Jadi nanti kita cari tahu prosesnya seperti apa. Ini ada sedikit ilustrasi, ada aplikasi yang ada di US gitu ya, tentang park, Yosemite Park. Ini kalau kita bisa lihat, interaksinya bagus sekali gitu ya. Terus warnanya oke, UI-nya bagus, gampang dinavigasiin, modern, dan seterusnya gitu. Nah, tapi di balik pembuatan aplikasi yang seperti ini, itu sebetulnya banyak sekali yang terjadi di belakang gitu. Jadi kita ada ngobrol sama user dulu,
ada ngelakuin sketching, ada kita bikin prototype, terus kita habis bikin prototype, kita tes lagi, dan seterusnya. Nah, sebelum kita masuk ke proses, apa aja sih proses di dalam apa namanya product design, saya mau sharing sedikit tentang apa sih UX, gitu. Karena banyak apa namanya kesalahpahaman yang menurut saya definisinya kurang tepat gitu. Banyak yang bandingin apa sih UI UX itu sama ya gitu. Apa sih bedanya gitu. Nah, sebenarnya banyak definisi di luar sana, tapi ini yang paling saya suka. Jadi UX itu terdiri dari irisan 3 elemen. Jadi satu user interface. User interface itu adalah tampaknya, visualnya, warnanya, bentuknya, dan seterusnya. Terus usability. Usability itu seberapa mudah produknya digunakan. Sama yang terakhir interaction. Interaction itu kalau kita pakai produknya, misalnya kita pegang, kita geser, kita touch, apa yang terjadi? Nah, itu namanya interaction-nya. Begitu. Nah, ini dulu saya ambil dari halaman Tokopedia, waktu kita masih kerjain halaman website seller gitu ya, zaman dulu. Mungkin sekarang banyak yang pakai Tokopedia. Terus, kalau kalian jualan, kalian pasti familiar dengan halaman ini, walaupun ini cuma wireframe. Nah, yang mau saya highlight adalah di setiap elemen dari halaman ini, itu sebenarnya punya elemen-elemen kumpulan 3 elemen tadi. Jadi kalau saya bisa ulang, user interface, usability, sama interactions. Jadi bisa lihat di sebelah atas, kanan atas, itu adalah slider banner gitu ya, yang buat showcase gambar-gambar. Di situ ada komponen user interface-nya, seberapa lebar, panjangnya, seberapa tinggi, warnanya seperti apa, pokoknya look and feel lah visualnya. Terus yang kedua, dia ada usability-nya juga. Sorry, sebelum usability, dia ada interaction-nya juga. Kalau kita klik max, atau kita geser, apa yang terjadi? Apakah dia slide cepat? Apakah dia ngeblur, terus langsung muncul lagi? Apakah dia hilang dulu, apa gimana? Atau bouncing, gitu kan? Itu namanya interactions. Nah, terakhir ada usability. Usability ini seberapa mudah dia dipakai gitu. Seberapa mudah orang ngerti bahwa oh ini slider, ini bisa digeser. Kita bisa lihat beberapa gambar di sini. Nah, itu seberapa mudah gitu kan. Nah, di setiap elemen dari halaman ini itu ada komponen si 3 komponen tadi gitu. Jadi kalau bisa dilihat di sini saya tandain di kiri atas, di kanan, di tengah, di bawah dan seterusnya. Nah, itu semua gitu ya, kalau dikumpulin itu menghasilkan feelings atau perasaan gitu. Jadi perasaan either dua, bisa itu bad feelings atau good feelings gitu. Bisa perasaan yang baik atau perasaan yang kurang baik gitu. Nah, kalau kurang baik itu artinya yang kita suka sering dengar gitu, eh UX-nya jelek nih gitu. Kalau yang bagus, oh UX-nya bagus nih. Nah, itu apa sih artinya gitu. Nah, bad feelings, semua perasaan frustasi, misalnya terganggu, merasa ditipu gitu ya, atau terdemotivasi. Misalnya contohnya kita nonton, sebut saja portal berita gitu yang banyak iklannya gitu kan, karena kita, aduh annoyed banget nih iklannya banyak banget padahal saya mau baca berita. Nah itu bad feelings, means UX-nya jelek. Contohnya, salah satu contohnya adalah, nih saya paling suka dulu, di tahun 2016 nemu ini gitu, terus saya jadiin case tadi. Kira-kira ini kenapa saya masukin jadi contoh bad feelings? Ada yang bisa nebak kan? Coba jawab di kolom chat. Ada yang bisa jawab kenapa ini saya masukin ke contoh bad feelings atau bad UX? Menurut panitia ini ada delay 10 detik ya, jadi okay, masih saya tunggu jawabannya. Warna teks, ukuran teks, okay. Warna hijau di atas, okay. Ada yang bisa jawab lagi? Tulisannya terlalu kecil, informasi gagalnya kurang jelas. Iya, betul. Jadi, thank you, Gilang. Jadi, benar, ini adalah
contoh kenapa kita bilang dia bad feelings atau bad UX, karena pas kita, misalnya saya waktu itu gagal transaksi gitu ya, terus saya dapat halaman ini. Nah, di sini saya bingung nih, transaksi gagal, Anda bisa mengulangi pembelian Anda. Satu, saya nggak tahu kenapa gagal. Yang kedua, saya nggak tahu abis itu mau kemana, mau ngapain gitu. Nggak ada tombol back, nggak ada instruksi lebih lanjut, dan seterusnya gitu ya. Jadi, ini salah satu contoh bad feelings. Well, ini udah lama, jadi nggak mungkin ketemu lagi di Tokopedia. Next adalah kebalikannya dari bad feelings, ya good feelings. Jadi, good feelings tuh perasaan seneng, perasaan wah seru, puas, atau terkejut, tapi terkejutnya dalam konteks yang baik gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya, saya ambil lagi dari case tadi yang lama gitu ya, pas masih di Topet. Jadi ini adalah saat kita sebagai penjual mau nambah satu produk gitu. Jadi kalau teman-teman yang jualan di Topet pasti tahu, dulu itu sebelum ada fitur ini, kalau kita mau add produk gitu ya. Misalnya saya jualan kaos merah polos gitu ya. Terus saya mesti cari satu-satu di kategori mana saya harus jual gitu. Karena kategorinya Tokopedia ratusan gitu ya. Jadi saya mesti cari secara manual. Nah, ini dengan menambah sedikit machine learning, ngelihat data bahwa biasanya kalau orang ngetik kaos merah itu masuk ke kategori mana, itu kita bisa bring good feelings ke terhadap user gitu. Jadi kalau bisa dilihat di sini secara otomatis, setelah saya ketik kaos merah polos, langsung ada rekomendasi kategori di bawah otomatis yang saya tinggal pilih gitu. Jadi ini satu tweak simple, mungkin nggak ada campur tangan desain yang terlalu gimana, wow gitu, tapi cukup dengan simple aja dan sedikit machine learning, yaitu menambah UX-nya jadi good feelings gitu. Nah, ini ada satu quotes yang dikeluarkan sama Erika Hall, dia ini pengarang bukunya Just Enough Research. Jadi kalau ada yang mau tahu tentang research, UX research, itu baca Just Enough Research. Dia bilang bahwa desain yang buruk di dunia ini terjadi bukan karena si desainernya yang kurang skill, tapi bisa jadi karena proses di belakangnya yang kurang benar gitu. Nah, apa sih proses yang ada di product design? Nah, ini yang paling standar, mungkin udah banyak yang tahu juga, ini disebutnya design thinking gitu. Cuman saya coba ngasih contoh-contoh biar kalian tahu sebenarnya di industri itu benar-benar dipakai gitu. Jadi design thinking itu adalah satu framework untuk solving masalah secara cepat. Kenapa cepat? Karena kan kita tahu ya, kalau kita bikin produk tuh cost-nya banyak. Ada waktu tenaganya, developernya, desainernya, ada uang yang terbuang di sana, ada bisa waktu untuk launching-nya, jadi semuanya ada cost-nya gitu. Nah, gimana kita bikin produk yang bisa minimize resiko gagal? Jadi kita bisa pakai sih framework design thinking ini. Nah, dia mungkin buat yang baru lihat gitu ya, terkesan, oh ribet nih, ada empathize, define-nya dia, prototype, test gitu, validate. Tapi sebenarnya intinya adalah kita buat produk untuk user, maka kita mesti tahu dulu usernya siapa, maunya dia apa, itu di fase empathize gitu kan, know the people we're designing for, jadi kita harus tahu siapa sih yang kita bikin ini produknya gitu. Terus yang kedua, kita mesti ngedefine nih, maksudnya setelah kita ketemu usernya, kita dengerin masalahnya, kita harus mendefine, goal kita apa ya, produk apa yang mau kita buat, masalah besar apa yang mau kita solve gitu. Terus baru di fase berikutnya adalah kita ngide, tadi masalahnya itu, yang mau kita bikin scope-nya di sini, sekarang kita ngide apa sih yang mau kita buat gitu. Terus yang berikutnya kita bikin prototype nih, kalau di analogi rumah tadi, sebenarnya seperti market. Jadi kalau kita ke mall, terus kita lihat market rumah gitu ya, yang bentuk skala kecilnya, kita nggak ngeliat rumah aslinya, belum jadi rumah aslinya, tapi kita bisa lihat ruangannya ada berapa, terus sebesar apa, alurnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, itulah yang kita terapkan di industri design. Jadi kita bikin prototipenya,
dummy-nya gitu ya, terus kita tes nih ke user kita yang tadi kita wawancara, apakah ini udah sesuai apa belum. Saya ada satu cerita, teman yang waktu itu sempat saya interview juga di dunia dalam desain gitu ya. Dia kuliah di US, terus dia punya project untuk membantu mengurangi sampah di subway, di rel kereta di US gitu. Jadi ternyata banyak orang yang buang sampah, nah itu kan bisa bahaya buat kereta gitu kan. Nah dia mau bikin alat yang pas kita masukin sampah, kita ambil sampah dari kereta itu, terus kita masukin, itu bakal otomatis keluar tiket kereta gitu. Jadi kita mereward orang-orang yang ngumpulin sampah, kita balikin tiket kereta gitu. Nah, sebelum dia buat sistem yang kompleks, dia bikinnya dari kardus dulu gitu. Jadi ada kardus, ada tulisannya kayak insert your trash here, masukin sampah Anda di sini. Terus dia ada tampilan sederhana di tab gitu, iPad ditempel ke kardus, terus dia bikin bolongan. Nanti kalau orang masukin sampahnya, nanti dia manually ngeluarin voucher tiket gitu buat naik kereta. Jadi itu yang dimaksud prototype, walaupun bukan produk yang jadi, produk sempurna gitu ya, tapi dia bisa ngetes bahwa solusinya berhasil apa enggak, works atau enggak gitu. Nah, masuk ke proses pertama, advertise. Jadi di sini tuh banyak kegiatan research gitu. Jadi kalau di Gojek nih, misalnya contohnya kita punya satu divisi research sendiri, dan biasanya kita kolaborasi desain sama research tuh untuk melakukan riset. Nah, risetnya ini pertama-tama kita mesti tahu dulu untuk siapa produknya kita buat gitu. Kalau kita belum punya, kita sebutnya persona. Jadi tipe-tipe orang, kelompok orang yang pakai produk kita itu kita bilang persona. Nah, ini dulu cerita sedikit, dulu pas di Tokopedia, kita belum tahu nih persona siapa, kita nggak tahu siapa sih yang suka pakai Tokopedia gitu, seperti apa sih orangnya. Nah, waktu itu saya, kerja sama-sama tim tech gitu, minta tolong dong keluarin di database top seller sama top buyer Tokopedia gitu. Nah, itu ada ratusan orang, terus saya telepon satu-satu, waktu itu zaman masih telepon kotak gitu, terus saya pakai alat perekam ya. Jadi pas bicara saya izin direkam, itu saya tanya namanya siapa, kerja di mana, kerjanya apa gitu ya, kesibukannya apa, terus kenapa pakai Tokopedia, kesulitan yang dialami apa, harapan dan seterusnya. Dari situ, dari ratusan data itu ternyata pas kita kelompokin, sebenarnya user Tokopedia itu terbagi dari 4 tipe orang aja gitu. Jadi kayak satu karyawan, 2 itu pelajar atau mahasiswa, 3 itu ibu rumah tangga, dan yang keempat itu pebisnis, emang total pedagang gitu. Jadi itu sampai lama ya kepake gitu personanya, oh berarti tipenya apa? Oh ibu rumah tangga gitu, oh, makanya kita harus pikirin fitur-fiturnya buat dia gitu. Jadi itulah yang namanya kita harus tahu dulu nih user kita siapa. Nah, ini contoh yang waktu itu saya lakuin di Gojek. Jadi pas baru-baru masuk, saya masuk ke tim driver. Jadi kalau mungkin teman-teman nggak tahu, kalau di Gojek itu kita ada 3 super apps. Satu buat customer yang kita biasa pakai, buat pesan GoFood, pesan Ride, GoCar, dan seterusnya, itu buat customer. Yang kedua ada aplikasi buat driver. Nah itu saya ada di tim driver nih sekarang. Terus ada lagi super app buat merchant atau tenant. Jadi tenant-tenant GoFood. Nah, gimana cara kita berempati ke user? Sebenarnya kalau dibagi dua jalur besar, itu sebenarnya cuma dua sih. Satu adalah kita talk to real people, jadi kita benar-benar ngobrol sama user kita, kualitatif gitu ya biasa disebutnya, atau modelnya kita baca data yang udah ada gitu. Contoh buat di yang sebelah kanan ini, waktu itu kita mau nentuin, okay, kalau kita mau desain screen-nya itu mulai dari resolusi berapa ya gitu. Ini kita cari tahu di database, handphone driver itu paling banyak tipe apa sih gitu. Nanti dari situ kita tahu, oh ukuran handphonenya gini. Akhirnya kita bisa nentuin, mulai sekarang kita desain base-nya dari ukuran yang ini gitu, karena yang paling banyak dipakai driver. Seperti itu. Nah ini salah satu contoh juga, kita bikin lebih jauh lagi gitu ya, ini namanya user journey map. Jadi
ini kalau baca di atas itu the role models, itu maksudnya personanya. Jadi ada driver pun ada tipe macam-macam gitu ya. Ada role model, ada yang lain gitu. Jadi ada yang usianya segini, ada yang kegiatannya misalnya sukanya keluar malam, ada yang sukanya nariknya pagi, dan seterusnya, itu ada personanya. Nah itu ada penjabaran karakternya di sebelah kiri. Terus misalnya dia kalau mau online, terus waiting order itu seperti apa gitu. Ini ada penjabarannya. Nah, berikutnya, ini adalah satu teknik juga. Jadi sebenarnya teknik buat apa ya, buat cari tahu kebutuhan user tuh banyak gitu. Nah, ini bisa pakai teknik ini juga. Contoh saya waktu itu terapin di Tokopedia, waktu itu saya di tim logistik gitu ya. Kita mesti cari tahu pains, gains, sama jobs. Jadi pains itu yang bawah adalah apa sih hal-hal yang gak enak selama mereka pakai produk kita. Gitu. Kalau gains, apa manfaat yang mereka mereka dapetin atau mereka harapkan dari pakai produk kita. Terus yang jobs nih, apa yang mereka coba lakuin gitu. Nah ini bisa lihat contohnya di sini. Kita waktu itu punya dinding besar gitu ya di tim kita. Kita gambar lingkaran tadi. Terus setelah kita interview, setelah kita cari, kita ngelibatin user gitu ya, kita interview, kita tanya-tanya, terus kita juga ngobrol sama tim CS. Misalnya tim CS-nya bilang, oh ada ide nih dari user, kalau ada seterusnya. Terus kita tempel nih deposit. Nah, jadi timnya tahu, oh ini loh kesulitan yang dialami sama seller atau sama buyer. Oh ini loh yang mereka coba lakuin, oh ini yang mereka suka, dan seterusnya. Jadi kalau bisa lihat contoh yang di kuning itu jobs. Jadi waktu itu belum ada, di Tokopedia belum bisa live tracking order. Jadi waktu itu ada yang ngide, saya mau dong ngelacak barang saya ada di mana nih kalau lagi dalam pengiriman gitu. Nah itu kita tempel. Jadilah dari sini kita ngide, coba kita rancang desainnya, terus di develop, akhirnya jadi. Sampai sekarang ada. Nah ini contoh bagus yang bisa diterapin dengan cepat menurut saya. Jadi cuma tiga, coba lagi ada pains, ada gains, ada jobs gitu. Lanjut ini case study lagi. Jadi tadi kita udah bahas tentang advertise gitu ya. Nah ini salah satu case study juga pas dulu diminta ngeredesign halaman karir Tokopedia waktu itu tahun 2012. Nah ini kalau ada yang mau tahu, ini tampilan pertama halaman karirnya Topet gitu ya. Sebelum saya ngeredesign, saya nggak langsung desain, tapi tanya-tanya dulu, tanya-tanyanya ke usernya, ke tim HR-nya, tim people-nya, terus ke founder-nya juga gitu, kita tanya-tanya. Apa sih yang nggak enak dari produk microset karir yang sekarang gitu? Apa yang kalian temukan sebagai masalah gitu? Terus kalau mau kita redesign, ada ide apa gitu? Nah itu semua, lagi-lagi setelah kita melibatkan semua usernya, kita bilangnya stakeholders gitu ya, kita kumpulin nih jawaban-jawaban mereka di sticky notes yang kuning ini yang di bawah. Nah itu kita sebutnya observations, jadi observasi. Observasi yang sama, kita kelompokin dalam satu kolom. Jadi kalau kalian di sini lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom gitu ya. Saya ambil contoh yang kolom paling kanan. Jadi ada yang bilang, yang pertama nih misalnya yang kuning, to make sure visitors feels the working atmosphere. Terus ada yang bilang, kita mau nunjukin workspaces. Perlu ada video tentang suasana kerja. Terus ada foto-foto real suasana kerja. Nah ini sebenarnya, walaupun mereka ngomong hal yang berbeda gitu ya, tapi sebenarnya esensinya satu, which is yang kita ambil sebagai insight di atasnya adalah kita mau nge-show workspace kita tuh kayak apa gitu. Nah, setelah observations tadi udah dikelompokin, terus kita tarik kesimpulannya, baru kita action item-nya apa? Terus solusinya apa? Desain mandatnya apa gitu. Jadi kita harus nge-show misalnya ada office tour, kita mesti bikin video terus kita show di website. Terus mesti ada foto-foto pojok-pojok suasana kantor yang menarik gitu yang bisa di-show supaya kandidat tertarik buat apply di Tokopedia gitu. Nah, ini namanya proses affinity diagram. Buat yang masih awam, belum tahu sama sekali, saya saranin dengerin podcastnya Dede. Jadi di Spotify cari aja tentang affinity diagram, itu lengkap.
sama postingan di feed juga ada tentang Affinity Diagram, jadi bisa baca-baca. Nah, setelah ngedefine, kita masuk ke ideate. Jadi setelah udah ngedefine, okay, apa yang harus kita lakuin, baru kita ngide nih. Ngide, kita bikin konsep model. Nah, ini sebenarnya nggak semua ngikutin proses ini, tapi saya pribadi suka pakai proses ini dan works buat saya gitu ya, makanya saya share. Jadi ini namanya konsep model. Ini bukan flow, bukan flow chart gitu ya, tapi lebih ke hubungan antara setiap objek dari sebuah produk gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya menggambarkan keseluruhan cara kerjanya si microsite karir Tokopedia tadi gitu. Jadi misalnya yang di tengah nih ada visitor candidate. Kalau dia ke kanan, dia might go to Tokopedia team. Jadi dia mungkin aja mau lihat timnya Tokopedia. Terus dia bisa aja misalnya ke bawah apply for a job. Jadi job groups di bawah punya jobs, terus jobs itu nanti bisa punya job punya apply form gitu. Jadi sebelum even catching atau framing, saya biasanya lakuin ini dulu buat memetakan dan lihat helicopter view gitu, aplikasi atau produk yang saya mau bikin itu seperti apa hubungannya gitu. Nah, baru nanti setelah udah lewat itu semua, saya baru sketching wireframe gitu ya. Jadi wireframe adalah sebenarnya sketsa atau rancangan kasar dari yang mau kita buat, yang tadi kayak saya tunjukin kan, Gojek yang lama sama Instagram gitu. Baru dari sini kita masuk ke UI-nya. Ini UI yang zaman dulu banget, tahun 2013 kalau nggak salah. Kita berangkat ngerjain UI-nya dari wireframe yang kita bikin. Wireframe itu kita berangkat dari proses konsep model. Konsep model juga berangkat dari Affinity Diagram yang kita define. Dan Affinity Diagram adalah hasil dari kita nginterview users gitu. Jadi kita ngelibatin users di setiap cycle. Nah, berikutnya setelah setelah kita ngerjain UI gitu ya. Nah, ini mungkin sedikit contoh juga sebelum kita lanjut ke prototype. Jadi ini kalau di Gojek nih misalnya ada contoh kita bikin fitur tentang ini namanya face recognition. Jadi kita mau make sure abang-abang driver yang pakai aplikasi kita itu beneran dia yang pakai gitu. Jadi bukan orang lain, buat alasan security. Nah, ini kerjaan kita sehari-hari sebagai UX designer. Kita bikin flow gitu ya, semacam flow chart, tapi udah masukin desainnya gitu. Jadi pas kita present ke stakeholders, ke orang bisnis, ke orang ops, ke product managers, dia bisa tahu flow-nya, oh nanti desainnya seperti ini, kalau misalnya gagal dia kemana, kalau nggak gagal dia kemana, ngapain, dan seterusnya. Jadi yang biasa main flowchart pasti ngerti, tinggal ditambah ke interface-nya gitu, jadi halaman-halamannya. Nah, kita biasa sebutnya wireflow. Jadi wireframe tapi ditambahin flow, karena ada alurnya. Gitu. Nah, yang terakhir, setelah kita, udah, biasanya kita pas di tahap ini kita undang semua stakeholders, terus kita coba revisi lagi, ada yang belum sesuai belum. Nah, pas itu udah sesuai, biasanya kita langsung bikin UI-nya. Kita bikin visualnya. Terus kita juga buat prototipe-nya. Apa itu prototipe? Yang tadi saya bilang, kalau di rumah itu adalah sebuah maket. Nah, kalau di product design, itu adalah aplikasi dummy gitu. Kita biasanya pakai yang namanya software Marvel App, atau bisa Figma juga, bisa Envision juga, macam-macam. Tapi biasanya kita pakai kita bikin prototipe ini gitu. Jadi si usernya bisa ngeklik gitu ya, bermain-main di aplikasi dummy-nya ini. Nah, waktu itu ini case tadi kita lagi bikin emblem buat driver. Jadi kita waktu itu merancang fitur di mana driver ini bisa dapat penghargaan berupa emblem gitu. Nah, kita mau tahu nih, sebelum kita develop, kita bikin dulu prototipe-nya, terus kita tes nih prototipe-nya apakah driver ini mengerti bahwa untuk pakai fitur ini bagaimana caranya gitu. Nah, ini contohnya adalah perintah kita waktu itu, UT task kita bilangnya, jadi usability testing task. Jadi kalau UT task itu ada beberapa yang kita minta driver buat lakukan. Jadi bukan driver yang dites,
karena kadang driver suka salah paham gitu ya, takut-takut, oh ini kita yang dites, nanti aplikasi Dramini yang dites, apakah kalau kita minta mereka menemukan satu emblem yang ada di dalam sini, mereka bisa langsung dapat apa enggak. Nah ini contohnya, jadi dia ke halaman home gitu ya, terus dia ke halaman profilnya dia, btw ini tampilan lama, tampilan berdasarkan, nah dia harus melihat emblem satu tahun pertama dan di-share, nih yang di sebelah kiri. Jadi lihat semua, terus dia buka emblem tahun pertama, terus dia bisa share gitu. Nah, ini adalah satu runutan tugas gitu yang bisa dilakuin. Nah, nanti kita bisa lihat dari tugas yang kita berikan gitu ya, berapa orang yang berhasil ngelakuin tanpa hambatan, berapa orang yang ngelakuin tapi ada hambatan, berapa yang nggak bisa sama sekali gitu. Jadi inilah fungsinya prototype. Nah, biasanya kita kalau di Gojek tuh pakai namanya software Maze, Maze.design. Jadi, karena ini sekarang juga lagi remote gitu ya, tapi kita tetap melibatin user buat memvalidasi desain yang udah kita bikin, kita biasanya pakai software Maze ini. Nah, Maze ini seperti teman-teman bisa lihat, itu bisa nge-record ada berapa jumlah orang yang ngetes, di sini ada 14, terus dari utilitas yang kita punya bisa 5-6, berapa sih skornya gitu. Jadi dia ada satu algoritma sendiri gimana caranya ngitung usability score. Nah, kebetulan ini dapat 77 gitu kan secara overall. Jadi, tapi kalau ngeliat ke dalam, ini kalau teman-teman lihat yang di gambar kiri atas, itu adalah jenis-jenis tasnya. Saya bilang tadi tas. Jadi yang pertama, tas pertama membuka halaman profile gitu. Terus yang misi kedua, cek emblem yang udah tercapai. Sampai terakhir, yang kelihatan di sini adalah share atau bagikan emblem gitu. Jadi, ini adalah tas yang kita berikan ke tugas-tugas yang kita berikan ke driver. Dan ini adalah skor-skornya yang berhasil dihitung sama Maze gitu. Jadi, kalau patokan saya biasanya 70 ke atas itu udah termasuk bagus lah, termasuk berhasil lah, termasuk mudah digunakan gitu. Nah ini kebetulan skornya ada yang 89, ada yang 72, ada yang 67 gitu. Nah biasanya kalau kita udah nemu yang misalnya di bawah 70 gitu ya, kita kulik lagi apa ya yang kira-kira tadi usernya mengalami kesulitan gitu. Nah kalau bisa dilihat lagi masuk dalam, misalnya yang di atas gitu ya, membuka nama profil, terus misalnya teman-teman lihat yang di kanan bawah, nah itu ada penjabarannya. Jadi ada misclick rate. Jadi kita mau usernya ngeklik di sini, tapi dia malah ngekliknya di area lain gitu. Berarti kan misclick. Terus berapa lama on average dia menyelesaikan tugasnya, utilitas yang kita kasih gitu. Kalau orange berarti medium lah, tapi kalau misalnya biru itu bagus banget. Kalau merah berarti lambat banget. Nah, terus ada yang bounce apa enggak dan seterusnya. Kita bisa lihat secara detail lagi, bahkan kita bisa lihat nih si testernya atau usernya ini dia akses halaman mana aja gitu. Jadi misalnya ada satu tugas gitu kan dari A sampai Z. Dari A menuju Z nih dia kemana aja gitu. Nah ini bisa dilihat pakai si software ini dan kita sangat-sangat ngandelin ini pas ngelakuin remote duty gitu. Jadi kan kita nggak bisa ketemu driver gitu ya, nggak mungkin, makanya kita pakai software ini gitu. Nah ini contoh-contoh yang lain kurang lebih seperti ini, apa kita pakai Maze. Jadi secara garis besar itu aja proses yang apa namanya yang mau saya share gitu ya malam hari ini. Jadi kita tadi udah lihat apa sih produk desain itu UI UX, terus apa yang dimaksud UX, komponennya apa aja. Tadi ada user interface, ada usability, ada iteration gitu. Terus kita udah lihat juga secara garis besar gimana sih dalam produk desain itu kita pakai framework design thinking buat melibatkan user dari awal, tengah, sampai di akhir gitu. Jadi di awal kita tanya-tanyain mereka, terus habis itu kita ngomong sama mereka, habis itu kita tes prototype yang udah kita punya ke mereka juga. Jadi mereka semua terlibat di satu siklus development gitu. Nanti once udah misalnya yang tadi ini si prototype-nya itu udah oke gitu ya, udah
revisinya udah minim, udah nggak ada yang berisiko tinggi gitu ya, udah nggak ada yang skornya misalnya 20 gitu, misalnya rendah, kita bisa lanjut handover ke development gitu. Nanti development masuk ke, karena kita pakai agile method gitu ya, masuk ke sprint yang biasanya 2 minggu sekali untuk mulai di develop fiturnya gitu. Nah biasanya kita buat improve produk, kita selalu ulangin proses ini gitu. Jadi proses yang tadi design thinking, oke, kita udah launching nih, gitu kan, udah launching ke sekian persen user gitu. Kita mau improve lagi prosesnya gimana ya, balik lagi kayak tadi gitu. Jadi kita tanya, oke, fiturnya udah launching, apa yang kurang, apa yang bisa dikembangin, terus sampai lagi di dalam prototype dan lanjut dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan terlalu lama saya berbicara dan sharing. Jadi seperti itu aja yang bisa saya sharing malam hari ini. Dipersilakan jika ada yang mau ditanya. Thank you sudah menyimak. Balikan kepada moderator. Oke, siap. Makasih banyak, Mas. Wah, insightful banget sih ini. Jadi banyak tahu kira-kira proses yang harusnya kita lakuin atau yang bisa kita terapin ketika kita ngerancang suatu pengalaman atau kita ngerancang suatu produk itu kayak gimana. Dan udah jelas banget sih tadi. Makasih banyak, Mas. Jadi mungkin bisa saya ingatkan lagi ke teman-teman, kalau ada pertanyaan atau ada hal yang pengen didiskusikan gitu, mumpung materinya nggak kaleng-kaleng nih, pengalamannya udah banyak banget. Saya ingatkan lagi, bisa cek di deskripsi video ini, atau mungkin bisa langsung masuk ke Slido dengan kode 95729. Saya ulangi lagi, dengan kode 95729. Nah, sebelum kita masuk ke sesi Q&A, mungkin kita bisa ada iklan atau pesan yang mau lewat setelah ini. Halo, saya Sidi Permana. Saya co-founder dan Chief Innovation Officer dari Nusantara Beta Studio, Google Developer Expert untuk Android. Indonesia membutuhkan banyak talent terbaik di industri teknologi informasi. Salah satunya adalah besarnya kebutuhan terhadap pengembang aplikasi di Android yang mampu memahami konsep pengembangan dan framework Android secara menyeluruh. Kelas menjadi Android Developer Expert dibangun oleh Decoding selaku Google Authorized Training Partner yang telah mampu mengupas dan membahas pengembangan aplikasi Android secara menyeluruh dengan dukungan studi kasus yang umum terjadi dan memiliki kurikulum berstandar dari Google. Tahun ini, perusahaan saya, Nusantara Beta Studio, menyerap salah satu lulusan dari kelas menjadi Android Developer Expert. Salah satu yang saya sukai adalah pemahaman yang mendalam terkait penggunaan komponen di Android, implementasinya, serta kemampuannya beradaptasi dalam mencerna semua hal terkait proses development yang telah terjadi di perusahaan kami, seperti pemahaman tentang arsitektur, desain pattern yang kami pakai, dan best practice yang kami implementasikan. Sangat memuaskan. Dari apa yang kami amati dan kami alami di beberapa proyek terakhir, kami mengakui bahwa lulusan MADE sangat qualified terhadap kebutuhan industri, dan kami percaya Miklas menjadi Android Developer Expert telah terbukti juga menghasilkan talent developer Android terbaik di Indonesia. Tadi kita udah lihat sedikit pesan, mungkin kita bisa lanjut ke sesi Q&A, Mas. Sip. Oke. Pertanyaan pertama nih, kira-kira buat pemula nih, Mas, yang mau terjun ke product design gitu, kira-kira Mas ada saran learning path nggak buat yang mau mulai? Oke.
Sebenarnya apa yang tadi saya sampaikan sebenarnya itu udah basic banget. Jadi kalau teman-teman bisa nanti ditonton lagi gitu ya. Kira-kira itulah proses yang biasa kita gunain gitu ya, dari mulai apa freelancer ataupun orang yang kerja di industri biasanya pakai framework itu. Jadi baca tentang design thinking, terus misalnya banyak baca buku, misalnya Design of Everyday Things, baca Just Enough Research. Terus menurutku yang paling penting sih, karena sekarang udah ada platform dunia dalam desain gitu ya, jadi bisa coba baca semua posting yang kita, terus dengerin semua podcast yang udah kita posting gitu ya. Jadi di Spotify itu udah gampang banget, cari aja dunia dalam desain. Di situ di episode awal-awal bahkan kita ada wawancara sama saya lupa sama siapa gitu, yang ngebahas tentang gimana sih caranya berkarir jadi UI atau UX gitu, di dari basic dari nol gitu. Jadi banyak yang nanya kayak hambatannya apa sih buat belajar. Sebenarnya hambatannya diri kita sendiri, kalau kita nggak mau belajar gitu ya, nggak mau banyak cari tahu, karena generasi sekarang ya enak gitu, tinggal nge-google aja ketemu apa seperti itu gitu. Kalau zaman saya dulu kan nggak ada yang bisa kita cari gitu ya. Jadi buat teman-teman yang mau mulai, coba bisa googling dulu apa sih itu design thinking, gimana prosesnya, terus cari di Medium how to start misalnya jadi UX designer, itu udah banyak banget gitu. Jadi sumber udah melimpah, tinggal kitanya aja yang mau mulai apa enggak gitu. Dan kalau misalnya ada kesulitan, boleh tanya-tanya ke DM, via DM di Dery, nanti dibalas. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, siap. Kita coba lanjut ke pertanyaan kedua nih, Mas. Nah, kira-kira sebagai product design, problem apa sih yang sering Masnya temui gitu ketika berkecimpung di dunia ini gitu, Mas? Kalau udah teman-teman yang di industri, sebenarnya challenge-nya adalah kalau jadi product designer itu kita mesti banyak melakukan stakeholder management. Jadi stakeholder management itu maksudnya kita nih kadang berada di tengah-tengah gitu loh, antara user, antara yang punya company, antara product manager, antara tim ops, antara tim bisnis. Nah itu kita yang mesti jadi apa ya, kayak kondekturnya gitu, yang mengorkestrakan stakeholders ini gitu. Jadi kadang kita mesti dengerin user ngomong apa, tapi di satu sisi dari segi bisnis kita juga mesti bikin apa gitu. Jadi itu yang menurut saya jadi challenge terbesar seorang product designer sih gitu. Kalau tentang misalnya desainnya seperti apa, bentuknya seperti apa, itu udah banyak banget referensi di luar sana. Jadi yang paling standar kayak misalnya kita lihat Dribbble, kita lihat Behance dan seterusnya, itu yang paling standar. Biasanya saya kalau udah sketching gitu ya, buat bikin UI-nya atau interface-nya, biasanya juga cari referensi gitu. Karena nggak ada yang baru kan di dunia ini gitu, pasti udah ada orang yang pernah buat gitu. Dan yang kita lakuin bukan nge-copy, tapi mix and match. Jadi kita cari referensi yang bagus di komponen ini yang mana, terus coba style sendiri. Nah, biasanya lama-lama kalau udah terbiasa gitu ya, biasanya ketemu sendiri tuh stylenya. Jadi saya saranin buat yang baru mulai gitu, coba aja mulai dari aplikasi yang sering kalian gunain gitu, misalnya Tokopedia, Gojek gitu. Kalian cobain dan kalian ngerasa yang tadi itu bad feelings atau good feelings, kalian cari bad feelingsnya kalian pas pakai produk itu di mana gitu. Jadi kalian tandain misal di Tokopedia gitu, pas kalian ngelakuin check out, ada yang kalian rasa prosesnya kurang enak nih buat kalian. Nah, itu bisa kalian jadiin case study gitu. Jadi kalian coba tadi proses yang tadi udah saya jelasin, kalian coba interview orang-orang, ada nggak yang ngalamin masalah yang sama, terus kalian list down masalahnya apaan aja, terus kalian ngide, okay, masalahnya ini kira-kira problemnya seperti apa gitu ya. Kalian sketching, terus kalian bikin prototipe-nya, terus kalian tes lagi ke user gitu. Jadi menurut saya itu yang paling gampang buat memulai bikin portfolio UX atau UI. Dan itu pun walaupun bukan real project gitu ya, bukan pas Anda pengalaman kerja gitu itu sambil ngerjain project, tapi
case study yang kalian kulik sendiri, dan itu tetap bisa dijadiin referensi di portfolio gitu. Jadi sedikit bocoran lagi aja di DDD kemarin di IGTV. Jadi kalau akses DDD Instagramnya ada IGTV, kita bahas full tentang design hiring, tentang proses apa sih dari ujung sampai belakang, apa yang ngebuat seorang itu di hire, apa do and don't say, dan seterusnya. Jadi tonton video itu kalau emang mau serius terjun ke dunia product design gitu sih. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Mungkin ini kita coba lihat pertanyaan yang udah masuk di Slido, Mas, ya. Beberapa nih ada yang menarik. Ya. Nah, mungkin dari yang pertanyaan yang paling atas tuh masih yang dapat food paling banyak tuh. Kira-kira apa aja sih yang harus dihindari ketika kita mendesain suatu produk? Oke, okay. Menurut saya adalah kita langsung lompat ke solusi. Jadi, misalnya kita udah tahu gitu ya, masalahnya apa, kita biasanya langsung buru-buru cari referensi di Dribbble gitu, terus langsung ngedesain solusinya. Nah, menurut saya itu kurang ideal. Jadi, kalau dari, karena banyak yang, kalau kita lakuin tadi the whole process design thinking, itu baru kita ketemu, oh ternyata asumsi saya salah nih. Jadi kita mesti, kalaupun kita punya solusi, kita mesti tes juga gitu. Jadi apakah solusi yang saya pikirin bakal works untuk user yang mau saya tuju gitu. Karena desain lewat asumsi itu sangat kita perlu hindari gitu. Kalau zaman dulu pas zaman kita belum tahu ilmu ini gitu ya, kita ngedesain ya, ngedesain aja sesuai selera kita gitu. Tapi sebenarnya pas di kulit gitu ya, pas apakah ini udah sesuai, terus pas kita bikin prototipenya, apakah mereka mengalami kesulitan, nah itu sebenarnya banyak insight yang bisa kita dapat gitu dari proses si design thinking ini gitu. Jadi jawabannya adalah hindari langsung lompat ke solusi, tapi jangan lupa ngepraktekin si proses-proses yang tadi saya udah paparin gitu. Oke, berikutnya, kebutuhan dan selera customer beda-beda. Gimana cara untuk milih yang mana harus kita masukin dalam produk design? Oke, okay. Jadi tadi kalau teman-teman ingat, saya sempat share tentang si affinity diagram, gitu ya. Oke, mungkin boleh ke ini lagi ya, ke deck saya boleh nggak? Pada lihat deck saya nggak? Nah ini, jadi ini salah satu contoh bahwa kemauan user tuh banyak gitu. Jadi kalau bisa kita lihat di sini, zoom in dikit, ini kan banyak banget gitu ya. Ada yang minta live tracking order, ada yang minta tracking system buat logistik, ada yang minta schedule pick up gitu. Tapi caranya kita nentuin yang mana yang kita harus ambil itu harus lewat proses prioritization. Jadi harus ada yang kita prioritize. Apa yang menentukan yang mana yang harus diprioritaskan gitu kan pertanyaannya. Balik lagi satu ke goal bisnisnya apa. Misal di di tahun ini goalnya adalah misalnya buat nambah jumlah logistik, misalnya kalau di perusahaan e-commerce gitu ya, nambah jumlah logistik yang berbeda sama. Nah itu kita cari dulu insights yang ada kaitannya dengan itu, terus kita prioritize. Itu satu dari sisi company. Sisi kedua, seberapa banyak sih user yang minta request ini atau mengalami pains yang merah-merah ini gitu. Seberapa banyak? Kalau emang banyak, krusial banget, nah itu yang harus kita prioritaskan gitu. Jadi kalau di buku value, namanya value proposition design gitu ya. Jadi kita bisa ngelakuin nentuin skala prioritas dengan ngelakuin scoring. Jadi contohnya gini, dari semua sticky notes ini, kita jabarin gitu ya di kolom sebelah kiri, terus kita bikin ada 3 kolom. Jadi importance, seberapa penting, terus yang kedua painfulness, seberapa sakit gitu ya, quote and quote, kalau ini nggak dikerjain. Terus yang ketiga lucrative. Lucrative tuh maksudnya seberapa orang rela buat bayar mahal kalau kita punya produk ini atau kita solve masalah ini. Jadi ada 3 variable itu, terus kita kasih skor
1-4 untuk setiap sticky notes ini gitu. Nah nanti di kita totalin keluar kan skor yang paling tinggi terus kita sort. Nah itu yang biasanya kita kerjain duluan. Gitu. Jadi ada juga lagi teknik misalnya risk, resiko dan impact gitu. Jadi dampak dan resiko, risk versus impact kuadran dibagi 4 gitu. Kalau teman-teman tahu, jadi nanti ada kuadran 1, 2, 3, 4 yang high risk sama high impact tuh yang mana, yang low risk sama high impact yang mana, dan seterusnya. Nah, itu biasanya kita kerjain yang resikonya rendah tapi impact-nya gede. Gitu. Jadi banyak banget kalau mau dijabarin tips-tips buat apa namanya nentuin prioritas, tapi kurang lebih yang bisa saya jawab malam ini seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Oke, terima kasih Mas. Ini ada pertanyaan yang menarik lagi nih Mas. Yang paling atas. Bagaimana menyikapi kalau desain kita atau konsep kita tuh beda sama rekan kerja yang lain? Oke. Kalian bisa buat refund ya, thank you udah bertanya. Buat refund bisa coba ke Medium saya di. Jadi coba ke Medium terus cari Tri Nugraha. Di situ saya pernah ada nulis tentang test ideate sketch. Saya lupa judulnya. Intinya di situ ngejelasin tentang konsep design sprint. Jadi dulu pas saya masih dalam satu tim, gimana caranya buat mengcapture semua ide gitu ya, mengcapture semua ide dan semua orang bebas buat nuangin rancangan mereka sendiri gitu. Tapi di ujungnya kita tetap akan muncul dalam satu solusi gitu yang udah disepakati. Nah itu tekniknya ada saya jabarin secara rinci di situ. Jadi secara garis besar kita kumpul nih semua desainer, terus kita kasih tahu, kita brief. Oke, masalahnya ini, yang kita mau desain ini, coba semuanya desain halaman home misalnya. Kita kasih waktu misalnya 10 menit. Nah mereka ngegambar gitu kan, wireframe. Terus kalau udah ngegambar, terus masing-masing peserta desain sprint itu mereka ngejelasin kenapa mereka gambar seperti itu. Abis mereka jelasin, orang di tim itu ngasih komen jelek sama komen buruk gitu. Jadi ada namanya bonus hat, jadi topi bono gitu ya. Kalau kita pakai topi hitam, itu saatnya kita jadi orang jahat. Jadi buat ngasih komentar jelek itu kalau ada. Terus abis itu kita harus pakai komentar topi hijau. Nah topi hijau tuh yang buat ngemuji atau setuju gitu. Nah nanti sticky notes gitu ya, model di template sticky notes nanti pas udah kekumpul, jadi kita nih berapa masing-masing orang seperti ini. Nah biasanya kalau timnya udah major, di situ udah nggak ada yang teman saya desain lebih bagus atau enggak, tapi kita sebagai tim udah diskusi dan menuju satu kesimpulan terbaik bersama gitu. Nah itu coba dibaca deh di Medium saya, cukup jelas gitu ya. Jadi mudah-mudahan membantu. Dan lagian ya paling sebenarnya berbeda itu satu hal yang sangat bagus sih. Jadi bahkan saya di tim saya sendiri kita biasanya ada design review. Jadi design sprint dan design review. Jadi satu orang ini pas lagi ngerjain project, kita teman-teman yang lain juga coba mikirin solusi lain dari kerjanya dia gitu. Nah itu selain ngebantu dia juga dan bisa ngebikin desainnya jadi lebih bagus gitu, karena kan idenya jadi lebih banyak gitu. Cuman kekurangannya adalah biasanya waktunya agak sedikit lebih lama gitu. Jadi it's not a bad thing sih buat tahu bahwa konsep desain kita bisa berbeda gitu. Jadi itu suatu hal yang kalau dilihat dari angle positif itu sebenarnya positif. Sip, berikutnya, gimana buat tampilan yang bagus dan bisa menarik orang? Bagus itu relatif, tapi yang mesti jadi tujuan utama sebenarnya apakah kita solving problem sih. Jadi seperti yang udah bilang tadi, kita mesti define dulu problemnya dia apa, dan itu yang harus kita attack dulu. Jadi kalau di skala kebutuhan desain itu, kalau ada piramidnya, yang paling bawah itu adalah kita solve fungsinya dulu, fungsinya jalan nggak
solusinya soft nggak buat dia. Baru di tingkat paling atas, baru namanya delight. Delight itu gini, contohnya misalnya mobil deh, kita bikin mobil. Bikin mobilnya jalan aja dulu, itu yang paling utama. Terus yang kedua, bikin mobilnya AC dingin, ya oke, itu lebih baik. Bikin AC-nya ada fitur rooftop, yang bisa keluar, yang bisa dibuka, itu namanya delight gitu. Jadi once semua kebutuhan dasarnya udah terpenuhi, baru kita bisa pikirin tentang delight gitu. Nah itu biasanya dicapai sama tim-tim yang udah cukup gede, udah banyak yang mikirin tentang delight itu tadi. Tapi kalau menurut saya tampilan yang bagus itu adalah tampilan atau UX yang solving problem gitu. Karena percuma kalau visualnya bagus, tadi kan saya bilang UX itu ada tiga kan, ada user interface, ada interaction, ada usability. Nah, interface-nya bagus tapi susah digunainnya ya percuma gitu. UX-nya bad feelings juga gitu sih, kurang lebih. Oke, berikutnya. Tampilan sederhana tapi mudah dipahami atau tampilan mewah sulit dipahami? Jelas yang pertama kalau saya. Jadi ya again balik lagi tentang berapa dipakai. Karena waktunya user tuh nggak banyak dan kompetisi juga banyak gitu. Misalnya kayak di e-commerce, berapa banyak e-commerce sekarang? Fiturnya sama semua gitu kan. Kalau kita bandingin, kalau misalnya yang salah satu UX-nya jelek, misalnya tampilannya terlalu rame, susah buat nyari navigasinya, ya orang bakal dengan mudah pindah ke e-commerce yang lain gitu. Yang lebih mudah, yang dia dapat langsung ketemu, dan seterusnya. Jadi, bukan serta-merta masalah tampilan. Oke, masih ada waktu. Masih ada, Mas. Apalagi kalau user punya permintaan tinggi. Permintaan tinggi ini maksudnya apa ya? Mungkin yang nanya bisa jelasin lagi lebih jelas di chat, permintaan tinggi maksudnya apa? Terus gak dibutuhkan nih dari sisinya siapa nih? Dari sisinya user apa sisinya company? Karena beda perspektif sih. Jadi misal kita interview 10 orang gitu ya, 5 orang bilang minta itu kita udah bisa bilang itu sebenarnya high demand gitu. Kita udah bisa jadiin itu priority yang besar, kayak saya tadi bilang ya. Jadi bisa pakai kolom prioritisasi yang tadi, jadi seberapa penting itu di skala 1-4, terus seberapa painful kalau itu nggak kita kerjain, itu sakit banget atau enggak, terus seberapa orang lukratif, seberapa mahal orang mau bayar nih kalau ada fitur itu. Nah itu kita bisa pakai skala itu buat nentuin dibutuhin atau enggak, penting atau enggak si fitur ini gitu. Jadi enggak subjektif dari user atau subjektif dari company gitu sih. Dari bisnis, sorry. Oke. Bicara masalah menyelesaikan solusi. Gimana cara kita ukur kalau solusi kita menyelesaikan masalah? Jadi kayak yang saya bilang tadi, untuk solusi desain gitu ya. Jadi gini, kalau saya ada kasih gambar di Gojek tuh, kita mau bikin produk A gitu kan. Kita mikir ini adalah solusi yang tepat buat user. Nah, biasanya bahkan jauh sebelum kita desain, itu ada namanya concept testing. Jadi tim research sama tim desain itu ngelakuin concept testing namanya. Jadi kita nge-present konsep ke user, bukan nge-present desain. Ngerti nggak? Jadi kita benar-benar cuma cerita, gimana kalau kita bikin ini? Nanti kira-kira cara kerjanya seperti ini. Jadi kita cerita aja. Nah, itu namanya concept testing. Di concept testing itu, kita kurang lebih bisa nangkep sentimennya pasar nih, atau sentimen user nih seperti apa. Apakah dia menyambut baik solusi kita atau enggak. Kalau misalnya sinyal hijau gitu ya, oke, ternyata user suka sama konsepnya, kita masuk ke rancangan desain tadi. Nah, saya udah jelasin, kita bikin prototype, terus kita tes prototype-nya. Nah,
prototipe tadi yang saya udah jelasin juga, dan teman-teman bisa dengerin di podcastnya Dunia Dalam Desain episode usability testing. Di situ dijelasin secara lengkap apa itu usability testing. Intinya di UT itu kan, UT atau usability testing itu ada tugas-tugas kan. Nah itu yang kita evaluasi, apakah tugas-tugas yang kita kasih ke user itu, user bisa menyelesaikannya dengan gampang atau enggak. Nah itu jadi sinyal kuat sih, kalau skornya tinggi misalnya, 10 dari 10 user tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas ini misalnya. Misalnya apa, misalnya pesan makanan di GoFood misalnya, atau bayar pakai GoPay tugasnya, atau misalnya share makanan misalnya. Nah itu kan tugas-tugasnya tuh, kalau mereka bisa ngelakuinnya dengan gampang, nggak ada masalah, ya berarti solusinya masuk gitu. Desainnya works, berguna gitu sih. Jadi terus di terakhirnya lagi, kan saya tadi udah sebut konsep testing sebelum kita mulai desain, terus kita usability testing pas sudah ada desainnya. Nah terakhir ada post launch testing atau post launch evaluative research. Jadi kita udah desain, kita udah develop, kita udah launching. Biasanya kalau Gojek kita launchingnya nggak langsung 100% ke user, tapi ke beberapa persen aja dulu gitu kan. Nah, gunanya apa? Supaya kita bisa dapat feedback lagi. Jadi kita udah rilis nih. Jadi misalnya 1 miliar orang, kita rilis cuma ke 10 juta orang. Nanti udah dirilis, kita tim research sama tim desain jalan lagi. Kita tanya, gimana pas udah dirilis? Solve masalah lu nggak? Atau desainnya udah oke belum? Apa yang masih kurang? Dan seterusnya, kita kasih lagi, kita jalan lagi, kita kita permak lagi desainnya, baru kita rilis ulang lagi gitu ke kita rilis ke lebih banyak orang. Jadi begitu terus secara cycle. Jadi design thinking ini muter. Jadi kita belajar build design, belajar lagi design lagi build, belajar lagi dan seterusnya. Mudah-mudahan menjawab ya. Ini ada pertanyaan yang cukup menarik mas. Cek kapan harus pakai kuanti dan kuali? Tergantung kebutuhannya. Kita kalau research itu ada tujuannya. Jadi apa sih yang mau kita cari tahu? Misalnya kayak contohnya tadi, kita mau cari tahu tipe handphone apa yang dipakai sama driver misalnya. Nah itu kita nggak perlu nanya-nanya. Serlah, nggak kualitas gitu kan, nggak usah kuali. Ya kita kuanti aja, kuanti dengan lihat ke database kita yang kita punya, atau bisa misalnya kita lakuin survei. Kita sebar di apps gitu biar jutaan driver bisa langsung reply gitu kan. Misalnya kita, silakan isi nama, terus kita tanya handphone yang dipakai sekarang tipenya apa, mereknya apa, dan seterusnya. Nah, itu survei gitu kan. Itu gampang, itu kuantitatif. Tapi, kalau kita mau cari tahu biasanya jawaban tentang why atau kenapa gitu ya, itu biasanya kita pakai kualitatif. Gitu. Jadi, kita mau tahu gini, misalnya orang pesan GoFood gitu ya, dari awal cari barang sampai dia dapetin makanannya. Itu kan ada beberapa halaman gitu ya, ada beberapa journey. Nah, kita lihat di data, secara data adalah, banyak yang berhenti di halaman pembayaran gitu. Misalnya dari sekarang 30% itu dia drop, keluar, nggak jadi beli, nggak lanjut beli makanan di halaman pembayaran. Nah, itu kalau kita mau cari tahu kenapa, itu biasanya pakai si kualitatif. Gitu. Jadi, kita cari sampel usernya siapa, terus kita ajak ngobrol. Bisa pakai teknik FGD, Focus Group Discussion, bisa pakai teknik IDI, In-Depth Interview, bisa pakai usability testing juga, terus habis itu ada in-depth interview lagi, jadi macam-macam. Jadi data itu secara garis besar ya, kuantitatif itu untuk tahu what, apa, tapi kalau untuk tahu why, kenapa, itu biasanya kita pakai kualitatif. Semoga menjawab. Saya boleh tanya juga nggak, Mas? Ya. Yeah. Ada kesempatan nih. Setahu saya kan biasanya kuantitatif itu kan berupa data numerik atau statistik gitu, Mas. Ya. Jadi ketika kita mau nge-present datanya itu lebih enak, karena kita melihat angka. Sedangkan kalau dari kualitatif itu kan biasanya bentuknya itu opini orang atau preferensi gitu. Kira-kira kita nanti nge-present datanya itu seperti apa gitu, supaya akhirnya
data kualitatif ini bisa memperkuat entah problem atau solusi yang kita tawarin gitu. Ya, mungkin boleh balik ke deck yang saya punya tadi. Nah ini, jadi affinity diagram ini kita biasanya, misalnya contoh ya, saya habis melakukan usability testing gitu. Terus itu kan ada pendapat-pendapat user ya tentang halaman tertentu dan seterusnya. Nah, cara kita melakukan itu adalah kita catat semua feedbacknya, jadi kita rekam semua apa yang dia katain, yang dia sebutin gitu ya. Nanti pendapatnya itu kita tempel di sticky notes, jadi kita buka di Miro gitu, di Miro screen-nya, terus kita tempel pendapat-pendapat driver untuk screen-screen itu gitu. Nah nanti itulah pendapat-pendapat itu direpresent dari observations yang di bawah nih yang kuning, jadi kumpulan opini gitu kan. Nah dari kumpulan opini itu kita harus tarik kesimpulan, oh ternyata banyak yang nggak ngerti tentang cara ganti metode pembayaran misalnya di pas orang pesan GoFood, makanya di situ dia suka kebingungan dan akhirnya nggak jadi beli misalnya gitu. Nah itu kalau di industri atau di tim kita, terutama tim Gojek, gitu cara kita nge-reportnya gitu. Jadi kita bakal bikin presentasi, oh ini screen-nya, terus disatuin dengan tadi Maze gitu ya, laporan Maze, oh ternyata banyak nih yang misklik, banyak yang salah klik nih. Terus dari situ kita tanya, oh ternyata mereka nggak lihat nih tombolnya gitu, tombolnya kurang kurang prominent, kurang kontras, atau kurang jelas. Nah, di situ nanti action item-nya kita harus bikin misalnya button-nya lebih jelas gitu. Jadi, walaupun kualitatif itu kan rule-nya yang kita ikutin tuh dari Nielsen, jadi bisa lihat di nngroup.com, Nielsen, Norman Nielsen, itu emang kalau kualitatif guide-nya adalah satu segmen itu 5 orang. Jadi, biasanya kenapa? Karena 5 orang, biasanya setelah 5 orang tuh jawaban dari orang berikutnya itu udah relatif sama gitu dengan jawaban dari orang 1 dan sampai ke 5 gitu. Jadi magic number-nya adalah 5 orang gitu. Jadi satu persona itu 5 orang dan itu sebenarnya udah bisa merepresent masalah yang terjadi gitu. Jadi biasanya kita gitu, jadi kita present ini, affinity diagramnya kita present, oh masalah yang ditemuin ini, mereka ngomong ini, oleh karena itu rekomendasi desainnya ini. Gitu sih, mudah-mudahan menjawab ya. Siap, makasih ya mas. Siap. Nah terus ini ada pertanyaan lagi nih mas, apakah performance system tuh terpengaruh pada produk desain yang kita buat atau gimana? Bisa jadi, bisa juga enggak. Jadi ini juga saya sempat ngalamin, di kita lagi ngeredesign nih, kalau tampilan yang kalian tadi lihat kan tampilan lama ya, nah ini sekarang kita lagi ngeredesign, dan emang persepsi orang itu kalau misalnya, contohnya ya, misalnya banyak gambar atau banyak foto, asumsi mereka adalah aplikasi jadi berat dan seterusnya gitu kan. Walaupun itu benar, tapi sebenarnya banyak teknik yang bisa digunain gitu. Jadi mungkin bisa ngobrol sama teman-teman front-end sama back-end, itu sebenarnya ada banyak teknik buat ngebikin apps-nya tidak terlalu lemot kalau misalnya banyak gambar. Misalnya ada catch lah, ada resolusi diturunin lah, dan seterusnya gitu. Jadi jawabannya tergantung seberapa masif desain atau gambar yang kita punya gitu. Tapi kalau pertanyaannya adalah misalnya komponennya, misalnya layoutnya, terus jenis buttonnya, itu nggak terlalu banyak pengaruh sih. Cuman yang paling biasanya banyak pengaruh itu ada di gambar, di foto gitu. Dan di misalnya halaman-halaman yang misalnya search result gitu. Kan itu misalnya kita search makanan di Gojek itu kan, di GoFood misal, kalau kita nongolin semua ya udah pasti jadi lambat gitu kan. Nah itu ada teknik-teknik di belakang yang biasanya diurusin sama tim engineer gitu. Jadi kurang lebih seperti itu jawabannya. Semoga menjawab. Oke. Mungkin jadi pertanyaan terakhir nih mas di sesi Q&A kita kali ini nih. Kira-kira kita enak ikutin tren desain sekarang atau stick sama desain unik yang udah kita punya gitu mas? Um,
lagi-lagi tergantung ya, tergantung visi misi tim desainnya seperti apa. Tergantung visi misi tim desainnya seperti apa. Jadi ada tim desain yang emang misalnya setiap 2 tahun sekali itu dia refresh, jadi dia ganti desain gitu ya. Tapi ada juga yang fine-fine aja gitu. Tapi kalau dari pengalaman biasanya emang setiap 2 tahun itu kita ganti sih gitu. Kenapa? Karena teknologi berubah. Kayak misalnya contoh di iPhone sekarang bisa naruh widget gitu kan. Widget padahal di Android widget tuh udah dari tahun kapan gitu kan. Tapi karena perkembangannya seperti itu, mau nggak mau jadinya tim desain kita juga berpikir ke arah sana. Makanya kita kemarin ngeluarin GoPay widget gitu kan di iOS. Jadi orang bisa bisa munculin GoPay balance-nya dan seterusnya gitu. Jadi lebih ke ngikutin tren teknologinya sih gitu. Jadi misalnya zaman dulu nggak bisa swipe, sekarang udah bisa swipe antar halaman ya. Kita mesti ikutin juga. Kenapa? Karena balik lagi tujuannya untuk ningkatin usability gitu. Jadi nggak ada gunanya ngikutin desain kalau itu tidak meningkatkan usability sebenarnya gitu. Jadi balik lagi ke UX tadi yang 3 komponen tadi, bad feeling, good feeling. Kalau tren desainnya itu membantu user untuk user interface-nya lebih bagus, terus interaction-nya lebih bagus, terus usability-nya lebih enak, lebih gampang dipakai, nah itu ya biasanya kita ikutin ke sana gitu. Tapi kalau contoh misalnya style ilustrasi, nah itu biasanya kita unik sendiri gitu. Jadi kalau misalnya contoh kalau kalian pakai Gojek itu ilustrasinya keciri banget tuh, oh ini Gojek nih, Gojek banget nih. Nah itu yang kita coba cari diferensiasi lah gitu. Yang lain tuh nggak sama gitu. Kita mesti beda dan ada ciri khasnya. Jadi itu udah masuk ke udah ngomongin brand Gojek secara keseluruhan gitu sih. Tapi kalau tren desain terkait teknologi yang bisa semakin memudahkan user, ya itu biasanya kita emang ikutin. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Baik mas, gak kerasa nih sesi kita kayaknya udah berakhir, kita udah sampai di penghujung acara nih kayaknya. Mungkin dari Mas Tri ada pesan-pesan gitu yang mau disampaikan ke teman-teman di sini. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah join dari tadi. Wow, udah lebih dari 100 orang. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil pelajarannya. Terus kalau yang mau mulai pindah role gitu ya, atau mau mulai ngejar, saya mau masuk UI UX nih, saya mau masuk jadi product designer nih gitu. Mulailah dengan belajar bertahap gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, generasi sekarang tuh gampang banget, tinggal googling aja sebenarnya ketemu gitu. Jadi tinggal kitanya aja mau atau enggak. Atau mungkin mau lebih gampang lagi dengerin semua podcast di dunia dalam desain. Sedikit promosi, tapi sebenarnya lebih ke mau kasih tahu bahwa jawaban yang kalian cari itu sebenarnya ada di sana gitu. Hampir semua udah ada di sana gitu. Kita udah ngomongin tentang hiring, udah ngomongin tentang gimana cara desainer, gimana cara jadi desainer dengan background bukan desainer. Nah, itu kita pernah bahas juga. Terus tentang usability testing, kita juga udah interview orang-orang dari Jerman tentang pengalamannya dia, gimana caranya bisa sekolah desain dan keterima kerja di Jerman gitu, sampai ada di sana. Terus kita ngomongin juga misalnya tentang kerjasama dengan product manager seperti apa. Nah itu udah ada semua tuh di podcast gitu. Jadi sekali lagi yang selalu saya ingetin, sebenarnya belajar masuk ke dunia ini nggak susah. Yang sering kali jadi hambatan itu sebenarnya diri kita sendiri gitu. Jadi jadi pertanyaannya, kita mau belajar sejauh apa gitu. Seperti itu, gitu aja sih pesan-pesannya, dan tetap semangat karena kabar bagusnya adalah perusahaan udah mulai nyari-nyari kandidat lagi, nyari-nyari talent lagi. Jadi kalau kalian perhatiin nih, udah pada mulai buka semenjak pandemi gitu ya. Jadi kalau emang serius, coba belajar serius juga, karena usaha tidak akan mengkhianati hasil gitu ya, kata orang-orang. Jadi dicoba aja. Kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja ke private message aja di dunia dalam desain. Insya Allah kita balas gitu sih. Gitu aja paling.
Sukses selalu semuanya, stay safe, stay healthy. Siap, terima kasih banyak Mas. Mungkin kalau dari saya ada sedikit yang bisa saya simpulkan dari sesi kita kali ini. Soal product designer, kita sebagai product designer itu tadi sempat dimention juga sama Mas Tri. Kita tuh ibarat arsitek yang rancang rumah gitu, gimana kita bisa mengakses kebutuhan mereka, kita bisa menyesuaikan sama preferensi yang mereka punya gitu. Kita sebagai product designer juga kurang lebih seperti itu. Kita mencari tahu kira-kira permasalahan mereka alami dan nge-deliver solusinya itu kayak gimana. Dan tentunya kita sebagai desainer juga harus bisa nge-manage emosi-emosi yang nantinya mungkin akan muncul dari pengguna ketika berinteraksi dengan aplikasi kita ya. Entah emosi negatif atau positif. Nah, tadi ada satu quotes menarik juga yang sempat di-share sama Mas Tri, yaitu ketika suatu produk itu gagal tuh yang salah bukan desainernya, tapi proses pengambilan keputusannya. Oleh karena tadi kita sempat di-mention juga dalam merancang suatu produk, ada suatu framework atau rangka berpikir yang bisa kita gunakan, itu design thinking gitu. Mulai dari gimana kita ngegali permasalahan pengguna di bagian empathize, terus bagaimana kita ngedefinisiin permasalahan-permasalahan mereka, menyusun solusi yang tepat di fase ideate, merancang prototype, dan hingga akhirnya melakukan validasi dari solusi yang kita tawarin tadi. Kurang lebih itu yang bisa saya simpulkan. Dan terima kasih banyak nih buat Mas Tri sekali lagi atas insight dan ilmu yang udah di-share juga. Terus terima kasih kepada semua partisipan, audiens yang udah hadir. Dan juga dari kami mohon maaf, belum semua pertanyaan bisa terjawab karena terbatasnya waktu. Mungkin dari saya itu saja, saya undur diri dan saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada moderator kita, yaitu Kak Gilang Nur Aidi, yang telah membawakan diskusi pada malam hari ini dengan baik dan lancar sekali. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Kak Tri Nugraha, selaku Product Design Lead di Gojek, yang telah memberikan ilmu yang luar biasa mengenai UI, UX, dan Product Design. Wow, materinya sangat, sangat luar biasa sekali, sangat menarik sekali, dan buat teman-teman yang masih mungkin memiliki pertanyaan seputar UI UX, bisa nanti mengunjungi Instagram dari Kak Tri ya, atau mengunjungi mediumnya untuk bertanya langsung. Baik, tanpa terasa teman-teman kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Namun sebelum ditutup, untuk teman-teman silakan melakukan presensi, ya, presensi pada link berikut ini. Di mana untuk mendapatkan e-sertifikat, teman-teman harus melakukan presensi dengan mengisi presensi pada link berikut ini. Jadi jangan lupa untuk mengisi linknya untuk mendapatkan e-sertifikat. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pemateri serta seluruh teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam webinar pada malam hari ini. Tapi jangan lupa, karena besok pagi akan ada kuis dengan hadiah yang menarik dari sponsor kita, yaitu Decoding. Nanti kuisnya ini akan diadakan langsung di akun Instagram resmi kami, yaitu @hologi_ub. Ya, dan kuisnya nanti akan dibuka 1x24 jam. Jadi jangan sampai ketinggalan karena teman-teman berpotensi untuk mendapatkan hadiah yang menarik tentunya. Nah, untuk mengikuti kuis ini gimana ya, Kak, caranya? Nah, untuk mengikuti kuis ini, nanti teman-teman cukup melakukan repost story dari story yang sudah diunggah di akun Instagram kami, di @hologi_ub. Teman-teman silakan menuliskan jawabannya pada story tersebut. Dan jangan lupa untuk men-tag akun Instagram kami, @hologi_ub. Nah, tapi syaratnya akun Instagramnya jangan digembok atau di private dulu ya. Kalau di private nih, dibuka dulu sebentar buat ikutan kuis dari Hologi dan menangkan hadiah yang menarik tentunya dari Decoding. Baik, jangan lupa juga teman-teman, karena masih akan ada rangkaian terakhir dari Hologi 3.0, yaitu Wording Night. Wording Night ini, nanti di acara ini teman-teman akan mengetahui pengumuman siapa sih pemenang dari lomba-lomba yang telah dilaksanakan oleh Hologi 3.0 tahun 2020. Dan di sana nanti akan ada banyak sekali
penampilan yang menarik yang tentunya sayang untuk dilewatkan. Jadi jangan lupa untuk mengikuti rangkaian terakhir dari acara Hologi 3.0 tahun 2020, yaitu Wording Night. Nah, Wording Night-nya nih kapan diselenggarakannya? Silahkan pantengin terus Instagram resmi kami karena akan selalu diupdate untuk teman-teman sehingga mengetahui informasi terbaru dari Hologi 3.0 tahun 2020. Baik, tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara pada malam hari ini. Jangan lupa untuk teman-teman presensi dulu di link yang tertera di layarnya masing-masing ini ya, untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Oke, mungkin bisa di-capture dulu layarnya, dan bisa dibuka sekarang juga linknya untuk presensi, karena kalau teman-teman tidak mengisi presensi pada link berikut, nanti teman-teman tidak mendapatkan e-sertifikat. Jadi harus mengisi link ini dulu untuk mendapatkan e-sertifikatnya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara pada malam hari ini. Terima kasih kepada Blasem, Decoding, Niaga Hoster, The Bros, Cahayu, DNCC, dan juga Luka Nana IT. Jangan lupa juga untuk teman-teman mengikuti kuis besok pagi di akun Instagram resmi kami, @hologi_ub, serta menghadiri Wording Night yang akan diselenggarakan secepatnya. Jadi jangan lupa untuk diikuti ya. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Hasna undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sidi Permana. Saya co-founder dan Chief Innovation Officer dari Nusantara Beta Studio, Google Developer Expert untuk Android. Indonesia membutuhkan banyak talent terbaik di industri teknologi informasi. Salah satunya adalah besarnya kebutuhan terhadap pengembang aplikasi di Android yang mampu memahami konsep pengembangan dan framework Android secara menyeluruh. Kelas menjadi Android Developer Expert dibangun oleh Decoding selaku Google Authorized Training Partner yang telah mampu mengupas dan membahas pengembangan aplikasi Android secara menyeluruh dengan dukungan studi kasus yang umum terjadi dan memiliki kurikulum berstandar dari Google. Tahun ini, perusahaan saya Nusantara Beta Studio
menyerap salah satu lulusan dari kelas menjadi Adobe Power Expert. Salah satu yang saya sukai adalah pemahaman yang mendalam terkait penggunaan komponen di Android, implementasinya, serta kemampuannya beradaptasi dalam mencerna semua hal terkait proses development yang telah terjadi di perusahaan kami, seperti pemahaman tentang arsitektur, desain pattern yang kami pakai, dan best practice yang kami implementasikan. Sangat memuaskan. Dari apa yang kami amati dan kami alami di beberapa proyek terakhir, kami mengakui bahwa lulusan MADE sangat qualified terhadap kebutuhan industri, dan kami percaya Miklas menjadi Android Developer Expert telah terbukti juga menghasilkan talent developer Android terbaik di Indonesia.